Hello, hai semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ameng dua hari ni. Hari ni Ameng trim slop dan loading Sino truck. Level ban terus buat loading terus lori. Amin trim stop, amin make 2 3 kupu macam ni. Habis tarik turun. Kebiasaan slow amin buat ni, amin potong, amin ambil lebih kurang 2 kali lah. Potong 2 kali cukup sampai level ban. Habis 2 kuku potong baru, lagi 4 kuku ikut yang asal. Biasa Amin buat macam tu. Dia lebih kurang saja. Kalau lari pun tak banyak, kurang pun tak banyak. Kurang kita akan boleh nampak apabila kita sampai pack. Bermakna kita dah potong separuh, kita check kita punya pack. Ambil punya pack, depan tu. Itu pack. Nampak? Situ, dekat kuku tu. Ada pack situ tak tu. Lebih kurang dalam 40 kaki lagi. Sampai pack. Kerja macam ni agak sibuk sikit lah. So, bila lori mari, kita loading lori dulu. Siap loading, kita trim balik. Seelok-eloknya kerja macam ni, time kita tak ada gangguan lah. Contoh time rehat petang, orang balik kerja kita ambil masa 1 jam, 2 jam trim, kumpul-kumpul-kumpul. Esok jalan tak teruk. Kita tak teruk. Excavator tak teruk. Mana kita dah kumpul. Jadi kita duduk satu tempat saja sampai kita reverse-reverse step by step. Kita terus saja boleh tarik. Kalau macam ni, kalau ikut kiranya, sebab abang Amir ambil lebih daripada separuh. Lebih daripada separuh, bermakna kita tak boleh sampai. Nanti kita tak boleh sampai ambil daripada atas, slope tu akan jadi kembung.
slope sedikit, baru kita boleh dapat tarik. Kalau kita duduk tempat loading, sebab tempat loading amin terus loading lori, amin tarik slope terus sampai level ban kaki. Jadi kalau kita duduk macam sekarang, macam amin duduk sekarang, kita takkan dapat kaki tu. Kita dah tarik sampai bawah, dah rapat. Excavator dengan bucket dah rapat. Jadi kita tak boleh dapat kaki. Mana bukti Amin punya logi sudah hilang. Lebih pada separuh lah, lebih pada separuh nak sampai kaki, lebih kurang suku lagi, lebih kurang 2 meter lagi nak sampai kaki lah. Jadi excavator pun kena berganjak ke belakang sedikit, lebih kurang 2 ataupun 3 meter baru kita boleh dapat sampai kaki. Sekejap lagi Amin tunjuk. Kalau kita duduk rapat macam sekarang, kita takkan dapat dong. Takkan dapat dia punya kaki. Ini keras sikit, keras sikit pakai kuku lah. Kalau kita tak pakai kuku, tak kikis sikit, nanti kita tak dapat kita punya slope pula. Tiba-tiba tengah ada buncit aja, padahal keras, ada batu. Okey, lori sudah sampai. Kita buat sikit lagi. Jangan pedulikan dia. Oh, itu nampak keras. Batu besi. Batu merah. Ini batu merah, kalau sudah keluar asap ni, dia punya grade pun kira cantik. Nampak asap. Kita kikis tu jangan terlampau tekan dalam sangat. Bukan apa, nanti kita punya slope dah lari pergi dalam. Itu batu. Sikit-sikit tak apa, itu biasa. Kalau banyak-banyak nanti orang tengok mata pun tak ada sedap tau. Okey, lori sudah mari. Okey, masuk Amin. Duduk tengah sikit. Kita keluar lebih kurang dalam 2 meter.
2 meter ataupun 3 meter lah. Ha, tengok ada nampak Amin punya kesan rantai. Kita keluar ambil kesan rantai yang ni. Ah, cantik. Ini macam kita confirm dapat dekat kaki. Kaki stop ah. Ini daripada lori Amin tak ada suka. Reverse pun tak mau rapat. Duduk tunggu saja kita gantung bucket baru nak reverse. Apa boleh buat? Tai kambing ulat boleh buat obat jap orang kuat. Ni maksud Amin yang cakap tadi. Kasih tegak sikit kamera. Okay. Sekarang Amin tarik slow. Okey. Ini sudah kaki. Kalau kita duduk rapat, kita tak rapat kalau ambil kaki. Jadi kita nak ambil sampai ke kaki itu kena ada penjarakan. Bukan penjarakan sosial lah. Penjarakan, kalau tak kita tak boleh dapat kaki itu. Belakang sikit, ambil dua kuku. Dapatkan di pilih level ban tu sambil kita tarik swing sikit. Kita nak buat level kan, memang macam tu. Tapi skill sama kita ni tak sama sebenarnya. Ada orang tarik lurus pun dia boleh dapat level. Amin punya skill macam ni. Bila kita dah nampak level tu, kita ikut saja. Macam kita buat slot 2 kuku, 3 kuku ambil. Tengah yang asal, yang kita kira level. Sebelah dia kita ambil. Baru kita boleh dapat. Thank you.
ini sudah tak dalam lah 2 meter, 2 meter lebih sampai level ban. Level ban ni 5 meter. Amin punya bucket lebar lebih kurang 2 meter lah, 2 meter 4 meter 6 meter lebih kurang sini lah. Sini lepas tu baru slope lain pula, slope yang bawah, slope nombor 1. Amin buat sekarang ni slope nombor 2. Okey, kita kemaskan kita punya level ban. Nanti lori mari, kita tak kalut dengan lori, tak sibuk lah. Nanti lori mari kita sibuk dengan level lagi apa, lalas kepala pun pening. Level tak ke mana, apa tak ke mana tu. Kita buang dulu sikit. Dia level macam ni. Amin beritahu. Korang tengok kuku lah. Ni sebelah ada level dah. Okey. Tengok kuku. Okey. Ambil turun. Okey, sampai sama dengan sebelah. Cukup. Tarik keluar. Jangan tekan lebih. Kalau sudah tekan lebih nanti dia sudah turun. Dia sudah turun, nanti kita sampai ujung, turun dia makin banyak. Sebab slope ni dia turun sikit-sikit saja. Dia tak turun banyak dia punya slope apa dari air. Dalam 50 meter berapa inci saja turun air dia. Okey. Sampai, okey, nampak, tarik. Okey. Sampai, terus tarik. Okey. Itu saja perkongsian Ameng untuk hari ini. Kita jumpa pula pada video yang akan datang. Tengok esok ke lusa ke, Ameng rajin nak buat video tu, Ameng akan buat. Okey lah, selamat mencuba tu. Skill-skill free stop. Okay. Assalamualaikum.